Tarian tiga etnis khas Kalimantan Barat ini mengawali peresmian kantor cabang pembantu Bank Mandiri Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi. Peresmian ini turut dihadiri oleh Bupati Kuburaya Rusman Ali. Pembukaan kantor baru ini merupakan salah satu upaya Bank Mandiri untuk lebih memaksimalkan layanan kepada masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Kantor cabang pembantu ini merupakan cabang yang ketiga di Kabupaten Kuburaya, serta kantor ke-37 di Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan kantor-kantor cabang Bank Mandiri diharapkan juga mampu membuka akses kepada masyarakat sekitar terhadap layanan keuangan, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti tadi Pak Bupati sudah sampaikan juga, kita tetap akan membuka cabang-cabang dan juga outlet-outlet, baik outlet-outlet mikro, outlet-outlet cabang-cabang retail kami, maupun juga kedepannya nanti kita juga akan terus mendukung Bank Indonesia maupun OJK dengan program-program financial inclusion, baik itu melalui LKD maupun lakukan baik. Bupati Kuburaya Rusman Ali menuturkan, pemerintah daerah sangat mendukung hadirnya Bank Mandiri KCP Kuburaya, sehingga bisa menjadi sarana masyarakat menabung, sehingga ekonomi lebih teratur. Sedangkan bagi pelaku usaha, tentunya Bank Mandiri bisa menjadi mitra bagi mereka untuk membuka maupun mengembangkan usaha. Tentunya apabila ada seorang perusahaan atau usaha-usaha, UKR dan sebagainya, membutuhkan dana, tentu bisa pinjam uang di sini dengan agunan-agunan yang ditentukan oleh Bank Mandiri. Nah, mudah-mudahan dan ada ini usaha-usaha yang sebenarnya orang tidak bisa berusaha, bisa berusaha, yang sudah berusaha bisa meningkatkan usahanya. Hingga akhir Juni 2016, Bank Mandiri telah menghimpun dana masyarakat Kalbar sebesar Rp331,1 triliun. Pada periode yang sama, Bank Mandiri juga meningkatkan penyaluran kredit sebesar 4,23% atau Rp24,5 triliun. Hingga Juni 2016, jaringan Bank Mandiri tersebar di seluruh Indonesia, meliputi 2.475 kantor cabang dan 7 kantor cabang perwakilan perusahaan anak di luar negeri, dengan total 17.461 ATM serta beragam layanan perbankan lainnya. Ainul Yakin, Kompas TV, Pontianak.